Pada video kali ini kami akan mengulas hub free hub Tawon termurah untuk saat ini. Hub itu adalah hub dari merek Side. Pada saat kami membuat video, kami memperoleh hub ini di kisaran harga sekitar Rp550.000. Kesan pertama yang kami peroleh dari packing hub ini cukup eksklusif loh. Jadi hub ini itu di packing dengan kardus yang di dalamnya itu ada spon atau gabus. Jadi packingnya ini cukup mewah untuk hub yang harganya itu murah. Oke, kita langsung coba bahas di sisi hubnya ya. Kita mulai dari desainnya. Ya, desainnya ini cukup keren lah. Jadi ada variasi dua warna. Yang kami beli ini variasinya warna merah dan warna hitam. Terus di tengah-tengah hubnya itu ada tulisan yang keren juga tulisannya ini desainnya. Oke, namanya kita bahas hub Tawon, tentu kita akan bongkar rumah hubnya ya. Kita akan lihat. Ternyata hub ini memakai 6 pulse ya, memakai sistem plat. Inilah yang menyebabkan hub ini menghasilkan suara Tawon rapat gitu ya. Dan platnya ini cukup keras, jadi akan menghasilkan suara Tawon yang lebih keras juga ini. Sekilas kelemahan yang kami lihat ini adalah tidak ada ring plastik untuk ngunci pulse-nya. Jadi pulse ini akan langsung bertemu dengan body hub. Beda dengan kayak strummer, kayak hub-hub lain itu yang Tawon itu ada ring dari plastik ya untuk mengunci pulse-nya agar tidak mudah lepas. Terus hub ini juga bisa dipakai 4-in-1, jadi bisa untuk QR dan juga bisa untuk TA. Untuk hub bagian belakang, kita copot tutup hubnya ini, kita ganti dengan tutup yang berjenis TA. Sedangkan untuk yang bagian depan, itu kita nggak perlu melepas tutupnya, jadi kita cukup melepas ujung QR-nya aja. Seperti ini. Nah, dengan begini hub ini 4-in-1, bisa TA dan bisa QR. TA-nya itu TA depan 100 dan TA belakangnya 142. Jadi belum bus ya. Oke, langsung aja kita coba tes suara Tawon yang dihasilkan dari hub ini tanpa modifikasi sedikit pun.